Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, Mas. Wih, rame banget nih kayaknya di sana ada 20 orang. Wow. kabar burung. Ini kabar-kabarnya kalian kan harusnya bertujuh kan satu band. Kenapa ada bertiga malam ini? Ini namanya lagi situasi kayak gini ya. Ya. Agak sulit Mas kumpul bertujuh ini aja yang kira-kira rumahnya agak deketan terus ngumpul gitu. Dengan tetap Yo, iya benar banget. sangat Makasih banget loh kalian udah menyempatkan waktu dan ini buat show chaos malam ini. Jadi kenalin dulu dong siapa aja yang malam ini yang hadir. Oke. Malam ini ada Kibar, ada Juan dan saya Yusa yang mewakili teman-teman. Oh, Kibar. Oke, Kibar, Juan dan Yusa ya. Siap. Kabar, gue tadi sempat komentar atau kalian dengar apa nggak? Kalau gue dulu yang kalian tuh lo dari Bekasi. Oh, kalau Bekasi. Terus dikoreksi. Ya, sebenarnya kita ketemunya di Rawamangun di UNJ satu kampus. Tapi Rawamangun ya. Tapi memang terbentuknya itu karena Kedubes Bekasi nggak apa? Kita nggak mungkiri peran Kedubes Bekasi emang besar untuk ngegabungin kita waktu itu. Gitu. Bahkan punya kabar burung yang bikin Mas Vitor Kedubes. Gitu, Mas. Oke. Okay. Bentar deh, koneksi gue agak caur nih. Bentar, gue cek dulu ya. Apa? Okay. Populasi Kedubes Bekasi itu yang samping Jakarta tuh dari Kedubes Bekasi, bukan sih? Iya, betul. Ada lagu kabar burung nggak sih situ? Satu? Ada telepon. Itu juga pertama kali kami rilis, memang maksudnya tekan. Oke. Okay. Gitu. Siap. Lo kan baru ngeluarin album perdana tuh sebenarnya bulan Maret ya, yang digitalnya. Tapi fisiknya bulan Desember, dia launchingnya di EV, ya kan? Iya, betul. Desember 2019. Ada berapa lagu tuh? Dan lagu ya, oke. Okay. Nah, mungkin boleh kali buat bawa lagu pertama kali dari album itu sebagai lagu pertama. Cepat emang dari album itu. Karena kan seolah-olah albumnya banyak. Amin, amin. Oke. Lagu pertama judulnya kita bakal bawain Kamu Rahasia. Oke, okay, Kamu Rahasia, siap. Thank you.
Kamu Rahasia, lagu pertama, mantap. Di dalam tangismu, di dalam tawamu, Kamu Rahasia itu maksudnya apa ya? Ini kayak gue nebak-nebak tadi pas denger kayak pemujaan diam-diam gitu nih, benar gak sih? Apa salah? Bisa. Bisa. Suka tapi nggak berani kali. Suka nggak berani. Sering kejadian di kampus-kampus memang. Apalagi di kota-kota besar. Apalagi mungkin di kampus UNJ itu ya. Tempat kalian berasal. Iya, lagi kibar waktu bikin atau lagi lucu-lucunya. Kan Kabar Burung waktu itu tampil di kios dua kali ya? Pas sekali sih, lupa gue, dua kali. Sekali, sorry. Sampai Jakarta, sekali ya, betul. Sampai Jakarta, ya. Betul. Itu udah lama banget ya, awal-awal kios baru buka itu sebenarnya. Lama. Terus waktu kalian album kan rilis album Pesan nih, album perdana di Desember. Melalui The Majors sampai saat ini update apa aja yang udah terjadi sama Kabar Burung? Apa mau buat album kedua atau apa? Untuk album selanjutnya sedang digarap nih materinya. Udah mulai nyicil-nyicil. Sebenarnya udah ada materinya cuma belum dimatangkan aja sih, Mas. Gitu. Oke. Terhalangnya itu mau latihan. Kalau latihan virtual kan agak sulit ya, apalagi mungkin koneksi beda-beda gitu ya. Kita lagi nyari, mungkin udah masuk ke era PSBB yang sekarang ini, mungkin bisa nyari-nyari waktu luang untuk ngulik-ngulik mungkin ya. Oke. Apakah album barunya akan kurang lebih sewarna dengan album Pesan? Atau belum tahu? Karena fokusnya untuk album selanjutnya, kita nggak terlalu bilang apa, nggak biasa bilang untuk album 2, karena ya mempersiapkannya caranya seperti mempersiapkan album lagi aja gitu, jadi nggak ada kaitannya sama album pertama, nggak dikaitkan dengan album pertama, mungkin bisa jadi agak berbeda gitu. Oke. Okay. So, gue ingat banget abis kalian tampil di kios tuh, Dimas Aryo langsung bilang, kalian ada nuansa Paloh Pop sih ya. Paloh Pop tuh ada Paloh Pekalisnya Sore. sampai dia buat di blognya dia. Madah apa nama blognya? Mas Dimas? Madah Bakti. Terus juga kalian banyak pakai pecah-pecah suara gitu kan ya. Rekaman sama Dimas Al sebenarnya gak sih? Rekamannya itu sama Dimas Martokusumo untuk mixing dan mastering. Oke. Okay. Dimas Martokusumo di Rempoa ya? Iya, betul. Rempoa. Kenapa kalian jauh-jauh dari Rawamangun bela-belain ke Rempoa buat rekaman sama mixing dan sama Dimas? Jadi kita sebenarnya udah rekaman duluan nih, kan nih namanya album eksperimen mas ya. Jadi kita tuh rekaman, sebenarnya belum kepikiran ke mixing masteringnya tuh. Jadi kita rekaman dulu semua lagu, semua instrumen. Waktu udah selesai, bingung ini cara menyampaikannya gimana nih ke untuk pendengar, karena mixing mastering kan lumayan berpengaruh ya untuk membungkus si lagu-lagu kita gitu. Terus dapat banyak rekomendasi. Yeah. Termasuk Mas Olin kok gitu. Untuk Mas Olin terus Mas Riko Moka kalau nggak salah juga itu merekomendasikan untuk ke ALS karena mungkin beberapa kali megang yang banyak instrumen dan banyak pecah suara gitu jadi ya udah langsung aja ke ALS sebenarnya nggak kenal sih sebelumnya jadi ya udah kenalan siap gitu. Mungkin lagu kedua dulu kali ya sebelum kita nyambung bincang-bincang ya. Berikutnya. Ya. Ini lagu kedua
mungkin akan masuk album selanjutnya mungkin ya. Ini yang baru okay. kita rilis itu baru di Instagram aja sih kemarin. Judulnya Tanggalkan Sejenak. Siap, sikat. Menjadi dekat bukan pilihan yang sehat. Aku halo, nah, ada suara gua ada kan ya? Ada. Oke. Okay. Suara kalian juga ada. Maaf, tadi berarti kayaknya lagu tadi diulang dulu nih. Pausa apa? Pausa. Terserah. Gak apa ya? dapat banyak banyak love tuh dari penggemar.
Itu lagu nyetan siapa? Ibar atau siapa? Oke. Oke. Omong-omong soal lirik nih, liriknya biasanya tentang apa sih kalau lirik lagu dari Kabar Burung? Tentang percintaan. Juga ada yang soal LDR, juga ada yang soal diam-diam suka. Diam-diam suka. Diam-diam suka. Oke. Okay. Ada mungkin harapan-harapan untuk masa depan gitu, satu hubungan yang sedang dijalani gitu. Jadi gitu. Kalau Yusa, kalau saya selama sekarang udah bikin lirik kan, yang pertama telepon saya yang bikin liriknya sama ini si tanggal satu juta. Kayaknya nggak langsung. Halo, suara hilang lagi. Halo. Di sini Mas Asranya. Cek A. Muter-muter. Oh, udah aman. Aman. Udah ada lagi. Ya. Sorry ya, gimana Yusa tadi lo bilang apa? Sorry. Halo. Gue gini Mas. Kalau lagi bareng langsung biasanya percintaannya langsung ya. Karena dia mungkin lagi wah gitu. Kalau biasanya fenomena kayak misalnya lagu telepon gitu, itu sebenarnya bukan sama ya. Waktu itu gue ngajak teman gitu ketemuan pagi-pagi hari Minggu kalau salah. Kebetulan gue bangunnya pagi mulu nih, teman-teman gue kan agak siang ya bangunnya. Terus mereka malas gitu kayak udahlah selesai lewat telepon aja lah urusannya, atau bisa WhatsApp bisa segala macam gitu. Sebel aja gitu bikin lirik itu. Udah lama tuh lirik. Ketemu Kibar dibikinin lagu sama Kibar. Kayak gitu sih kalau gua okay. Masuk ke atau jenak baru yeah. Kan juga kayak gitu caranya kayak gitu. Siap. Jadi tapi sebenarnya kalau orang dengar sepintas lagu telepon kayak lagu lu lagi nelfon cewek lo atau pasangan lo, padahal lo kayak temen lo telat bangun atau malas gitu ya, udah telepon aja deh gitu. Yang tuh kayak remeh muam gitu. Mantap. Lo kan malam ini bertiga nih, harusnya biasanya kan kalau Kabar Burung anggotanya bertujuh. Ya. Jadi apakah selama ini kalian berhubungannya gimana? Maksudnya ini pertama kali kalian kumpul bertiga atau sama sekali belum pernah? Ya, so, belum pernah sama sekali ketemu nih. Selama pandemi ini maksudnya. Kalau mungkin kalau satu waktu itu misalnya kibar ketemu gua gitu pernah kemarin-kemarin, cuma kalau untuk kumpul baru ini sih Mas. Oh ini ya, siap. Kalian sendiri menyikapi PSBB ini, apa pandemi ini bagaimana? Kalau gini, mungkin kalau saya sih pribadi lebih ke apa ya, memanfaatkan waktu yang kan banyak banget punya waktu di rumah gitu, terus. Karena kebetulan juga Kabar Burung sedang proses untuk album selanjutnya, gitu, jadinya akhirnya saya hanya proses nyari sendiri dulu sampai akhirnya ketemu waktu untuk bisa berjalan dulu. Ngomong juga kalau gua paling hampir sama kayak Mas Yuda, mencoba mengembangkan terpendam mungkin bakat-bakat memasak. Oh, lu lebih ke soft skill gitu kan? Iya.
Terus ya nyoba-nyoba bikin lagu sendiri. Kan gue belum bikin ya, belum nyoba bikin. Jadi gue waktu PSBB kayak gini belum nyoba bikin lagu sendiri karya. Itu mas. Oke, siap. Lo Yusa? Kalau gue sebenarnya di rumah, ini sih membiasakan produktif di rumah, karena selama ini kan kerja terus ya, maksudnya keluar rumah gitu, berangkat pagi, pulang malam. Di rumah tuh mindsetnya rebahan pasti. Itu tuh ngubah mindset itu. Iya, iya. Kayak di kamar harus duduk di depan laptop, ngerjain dari jam 8 sampai jam 5 atau sampai malam gitu. Wah, itu lawannya diri sendiri luar biasa sih. Itu sih kalau gue. Betul, sama kayak gue juga awal-awal gitu tuh, kayak mindset di rumah tuh kan bukan buat kerja sebenarnya, buat apalagi di kamar kelihatan ke tempat tidur, ke bawahnya pengen tidur. Wah itu ya, posesif parah. Yoi, manggil-manggil tuh setan tuh, eh tidur. Oke, kenapa? Ya baunya masih tidur lah, bau pandan. Ya, dia ngajak bikin terbaru. Ini manajer berbicara nih, Juan bikin lagu mas, lagu gue sunting liriknya. Oi, ayo, udah lagi proses. Bapak manajer ada di situ juga nggak atau online? Memantau online? Online dia. Online, siap. Oke, okay. Lagu ketiga mungkin ya, abis sekarang. Boleh. Oh ya, lagu ketiga ini belum masuk ke album kami yang perdana juga. Oke. Okay. Tapi beberapa kali udah sering kami mainin sih pak. Live dan. Siap. Ini judulnya kelas 1, musikalisasi puisinya W.S. Rendra yang berjudul sama kelas 1 juga.
Salah satu dari diambil dari puisinya W.S. Rendra, benar nggak sih tadi? Oke. Kenapa kalian terpikir untuk membuat lagu dari puisi tersebut? Kenapa kalian bisa membuat apa? Ada ide membuat lagu dari puisi tersebut? Nah, sinyal ya. Iya. Kayak tadi gue nanya, halo, masih putus-putus ya? Kayak tadi gue nanya, kenapa kalian bisa terinspirasi untuk membuat lagu dari puisi Rendra tersebut? Saya ketemu editornya dan editornya minta untuk saya ngisi acara launching buku itu. Terus dia meminta juga untuk menjadikan salah satu buku ini lebih lagu di dalam buku itu ya, dalam buku itu. Dan siap. Itu pertama kali saya mengirim sendiri untuk itu. Terus itu sebelum kuliah tapi belum ada kabar dulu. Baru akhirnya coba minta kabar dulu. Terus teman-teman juga sepakat untuk kita bawain bareng. Oke, siap. Nah, kalau kabar burung kan awalnya bermula dari lo kibar sama Yusa kan di UNJ. Iya. Nah, terus ketemu teman-teman lain, ada Juan, ada yang lain. Gue yang mau gue tanya, bagaimana sih kondisi musik di UNJ? Maksud gue, kan kalau di Jakarta terkenal kalau IKJ itu banyak munculin band-band. Kalau di UNJ sendiri selain Kabar Burung, apa band apa lagi yang lahir dari Universitas Negeri Jakarta? Kalau masalah UNJ deh. Apa?
Jiung. Oh, Jiung. Ya. Medipus. Ya. Medipus tuh menginap di kampus, gue. Ya betul. Menginap di kampus. Nah itu jadi kalau cerita Medipus sama kabar buruk, sebenarnya jalannya bareng tuh. Enggak, maksudnya proses kreatifnya itu saya sama Kibar tuh sering nginap di BEM, ruangan BEM lah, malam atau begadang gitu bikin lagu. Kalau yang lagunya rapi ke kabar burung, yang agak begitu ke Medipun, gitu aja sebenarnya. Mantap. Ke Medipun juga udah pernah main di kios tuh bareng Jono Terbakar ya? Iya betul. Ya, mungkin itu gara-gara tadi mengapa kita dua kali kita main. Dua kali. Iya. Orangnya sama. Nah, kalau nggak salah gue ingat, gue baca kabar burung itu terbentuk namanya gara-gara mau nyari nama pas mau bareng, main bareng Jono Terbakar apa bukan sih? Bener nggak? Kita bener ya? Openernya Jono Terbakar di turnya pas ke ini, ke Dubes Bekasi. Oh, ke Dubes Bekasi, oke. Okay. Itu juga panggung pertama kita dan nama berarti, terbentuk. Oh, panggung pertama juga ya? Ya, ya. Udah ada video klip belum sih dari album Pesan? Video lirik, video klip atau apa? Atau video lirik? Pesan belum. Belum ya? Pesan doang satu. Lagu yang judulnya Pesan kan. Oke. Okay. Album Pesan tuh ada salah satu lagunya juga. Itu kita dibantu sama teman-teman kayak animasi gitu di YouTube. Oke. Sementara ini pas respon orang-orang terhadap album Pesan bagaimana? Kebanyakan apa ya? Bagus-bagus sih, Mas. Cuman apa ya? Yang benar-benar mungkin kerasa kalau saya sendiri lebih ke teman-teman dekat sih. Jadi apa ya? Kegawa untuk bersemangat untuk berkarya sih. Karena itu, karena mungkin tadinya mungkin kita berangkat pas di lingkungan di kampus yang pada saat itu proses kreatif agak jarang gitu untuk musik ya, untuk band terus bikin bawain lagu sendiri itu pada saat itu agak jarang banget gitu. Cuman setelah kami udah mungkin sampai ngeluarin album, terus banyak teman-teman yang akhirnya ingin ikut gitu, maksudnya tergerak untuk bikin juga untuk berkarya juga, bikin lagu sendiri. Oke, okay. Jadi ya bagus ya, maksudnya jadi bisa kalian bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman di kampus juga ya buat album atau bermusik. Mantap. Oke, okay, sip. Mungkin satu lagu terakhir kali ya, kita udah hampir habis waktunya. Ah, mau bawa lagu apa nih lagu terakhir? Lagu terakhirnya agak spesial. Ini lagunya agak spesial karena walaupun kita bertiga, kita mencoba menampilkan full band, Mas. Nah. Oh ya? Wih, gimana nih? Pakai klinik-klinik nih, mistis. Jadi pakai dukun-dukunan. Teman kita yang satu ini, yang di bawah nih. Oh, berhenti. Taruh. Sinyal hilang nih. Nah, ada suara nggak? Halo. Ya, ya. Ada. Ya, jadi ini Juan selain bisa main gitar, keyboard, dia juga bisa main drum. Jadi ini kita mau bisa apa? Bisa main drum di keyboard, Mas. Wih, mantap. Magic. Kita coba aja ya. Sering nih sebelum baru kepikiran.
Kenapa enggak? Oke. Okay. Cuma kalau di semua lagu, satu lagu aja. Ini lagu. Oke, okay, siap. Silakan. Dari kabar buruk. Oke, judulnya Telepon, Telepon. Aman? Bentar mas ya. Siap. Ini lagi di setting. Abang-abangan organ tunggalnya lagi nyeting. Abang-abang. Aman? Yuk. Ini lagu dari kami, Telepon, dengan Juan pada drum. Yuk. Halo. Nah. Sip. Agak ada masalah teknis tadi, cuma enggak apa-apa ya. Maaf. Maaf banget. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih udah mau bela-belain tampil di showcase-nya Ojo Chaos. Kita terima kasih juga. Semoga bisa tampil lagi kapan-kapan di kios ya, kalau udah normal, udah aman kembali. Ya. Semoga album baru cepat selesai. Gue mau, oh ya, besok mau sedikit pengumuman. Besok kalau ada teman-teman yang berminat, besok malam show chaosnya kita akan ada Zio, basisnya Dialog Biani Hari. Kan Zio punya solo album ya. Dia sebenarnya solo karir dulu sebelum gabung ke Dialog Biani Hari. Jadi besok kita kedatangan Zio dari Bali. Kalau pada mau nonton silakan pantengin live-nya kios jam 8 malam. Oke, okay. Makasih Kibar, Juan, sama Yusa yang mewakili Kabar Burung. Sukses terus buat Kabar Burung. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, walaupun ada kendala teknis. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye.